Zaman sekarang, arus teknologi mengalir sedemikian kuatnya. Dan setidaknya ada dua sikap manusia untuk itu, serupa tapi tak sama, tapi jelas memiliki dampak yang berbeda. Sikap yang pertama adalah pengikut arus. Para pengikut arus ini pada dasarnya memiliki mindset yang baik, berpikiran terbuka dan mau mengikuti perkembangan zaman. Tapi seringkali di satu titik kita sadar kalau ternyata arus itu membawa kita pada satu tujuan yang sebenarnya ditentukan oleh arus itu, bukan oleh hidup kita. Dan di saat itulah sebenarnya kita candu teknologi. Sikap yang kedua adalah pemanfaat arus. Para pemanfaat arus ini lebih bijaksana karena dia tahu, seperti PLTA, semakin besar dan kuat arus yang ada, maka semakin besar juga energi dan dampak yang bisa dihasilkan. Jadi kita memiliki kuasa penuh, kita memiliki otoritas penuh untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, yang manakah kita? Ini ibu-ibu buat anak. Yuk, coba-coba.